Oke, pagi guys. Pagi ini di garasi RTC Bike kita nanti mau coba fitting seperti biasa kegiatan kita di hari Rabu. Kita mau fitting, kita cari teman-teman cyclist kita yang mungkin mau kita fitting dan memenuhi syarat kriteria kita untuk kita fitting gratis. Oke, lihat nanti ya. Bye bye. Ada dong, sekilku gak kuat muga. Iki ya sekilnya kamu dua lompo. Yuk. Pak, mau tak fitting nggak? Mau tak fitting gratis nggak? Sudah pernah dengar RTC? RTC bike fitting. Mau nggak tak fitting gratis? Muter sebentar, tak rekam, tak lihat, nanti sudah tak fitting posisinya supaya enak sepedaannya. Gratis. Di sini, nanti di sini kita muter sekali aja. Mau nggak? Muter dulu pak, jalan loh, nanti tak lihat deh. Jangan jalan dulu. Nanti ketemu di sini pak. Hah? Coba kasih jelas sih. Iya, terlalu ke depan. Ketemu di tempat tadi ya. Oke teman-teman, pagi-pagi ini ketemu dengan Mas Sony. Iya, Mas Sony. Nah, oke, Mas Sony sudah lama nggak sepedaannya? Ya, sudah lama ya, cuma satu minggu, satu kali, dua kali. Oh, bersepedanya sudah lama? Dua tahunan ya. Nanti saya buka aja biar enak. Dua tahun bersepeda nggih. Sebelumnya ini bangun Minion sudah pernah di fitting? Belum pernah ya? Belum. Malah nggak ngerti apa itu fittingnya, jangan-jangan. Ya, tapi mau fitting gimana tuh, mata yang cocok-cocoknya juga belum. Oke, kemarin ada teman-teman yang tanya sama saya, fitting Minion bisa nggak? Bisa, tapi pinggang ke bawah aja. Kalau untuk setir kan dia sudah paten kan, nggak bisa, paling cuma ganti panjang pendeknya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita coba fitting jenengan. Nanti kita set kakinya, posisinya. Jadi, yuk kita mulai ya. Di sini aja ya, Jan ya? Apa di situ aja? Oke, naik di atas itu aja. Minion ini satu size ya selalu ya? Ya. Oke, silakan jenengan naik. Oke, naik. Coba posisi kaki. Kita kan ada mata kaki nih. Mata kakinya lurusin sama ini. Asnya roda. Sudah, mata kakinya sudah lurus. Satunya juga. Ya, kalau bisa ganti seat postnya yang nul. Jadi enggak menggok, nul. Nanti kita ikuti lagi, jenengan bisa ngukurnya pada saat di rumah nanti waktu posisi mata kaki. Bawah dengkul ini kan, bawah tempurung ini kan ada ini kan, tulang terakhir ini kan. Ini tembak lurus sama as pedal. Ditembak lurus, Mas. Cret gini. Kalau sudah lurus, ah udah oke. Ini biar dicoba dihabisin dulu. Nanti pasti nanti rasanya better. Tidak Jan? Ya wis. Sekarang goesnya pak. Nah pada saat goes, tak kasih contoh aja ya. Kita kan posisinya sudah untuk ukuran bapak kan sudah enak. Ini harus relax. Jadi hitungannya mancalnya itu pakai core itu. Mendingan kalau mau kenceng pakai otot perut. Otot perutnya dapat, mancalnya lebih enak. Jadi mancal itu kuncinya di sini. Powernya kita semua manusia itu powernya di perut. Jadi kalau perutnya sudah enak, mancalnya pasti lebih enteng. Oke, ini kan coba putar dulu sambil tak temenin. Banter ya. Langsung kencang ya. Auto kencang. Thank you.
memang ada perubahannya, terasa ya kakinya ya. Tingginya sudah pas kok, tinggal posisi majunya sadel. Enak banget manjalnya. Bisa kayak ikan, ya? Iya. Kalau lihat gayanya bukan pesepeda baru dia. Iya. Auto kencang ya, langsung banter ya. Lebih nyaman ya, lebih gak ngoyo malah ya. Kayak tadi kan agak ke depan gini. Sama ketika pakai kunci perut lebih enteng ya, biasanya lebih enteng ya. Oke, tak tunggu di sana ya, berbunceng ya, untuk coba ini. Oke, kita tanya-tanya bentar, gimana kesan-kesannya setelah mini fitting tadi? Nah, ya pasti perubahannya aja. Padahal kita cuma majuin sadel. Ya, majuin sadel aja. Karena secara struktur pedalnya sudah oke, okay. Ya. Cara pedaling jenengan juga sudah bagus sekali. Kayaknya sudah ada yang ngajarin ini. Belum. Belum ya. Tapi memang pernah dulu memang beda, enggak kok tahu mancalnya sudah enak banget. Apa dari sekolah SD sampai SMP beda terus. Oh, ya benar. Makanya pedalingnya enak saya lihat tadi. Ini pedaling enak, cuma sayang mancalnya ke depan gini. Ya. Sekarang kerasa lebih stabil ya. Lebih nyaman ya Pak ya, benar ya. Jadi memang setelah di fitting ya, postur badan kita itu lebih nyaman. Terus selain itu powernya gimana? Terasa gimana? Lebih dapat ya? Lebih enteng malahan ya? Oke, itu namanya Pak, di RTC itu less effort, more power. Nah, itu yang jenengan rasakan ya? Oke, selamat datang di RTC Pak. Thank you ya Pak, udah mau di fitting, monggo kembali berolahraga. Mungkin ada pesan-pesan untuk RTC Pak? Ya, mungkin untuk anak-anak e-bike mungkin jarang untuk meeting ya itu sih. RTC ya, RTC Bike di Jalan Samratulangi 15. Kita bukanya jam 5 sore sampai jam 9 malam. Dan kebetulan teman-teman, khusus tanggal 28 sampai tanggal 30 besok, itu kita ada fitting nih. Tapi sayangnya video ini tayang hari Sabtu ya, tanggal 30 ya. Jadi hari Minggu ya. Jadi bisa tolong nanti diinfokan teman-teman di G-Walk, Cinco Station G-Walk yang baru. Kita ada fitting di situ, promonya murah banget, 400.000 Pak, sudah dapat snack sama minum. Oh, iya, iya. Jadi semua jenis sepeda bisa kita fitting kecuali push bike. Oh. Yang di sini nggak kesikil. Oke Pak, thank you banget ya Pak ya, hati-hati Pak, si mic-nya saya ambil dulu. Oke, makasih Pak, hati-hati. Yuk, hati-hati. Oke teman-teman, kita cari lagi satu orang. Kayaknya mungkin saya lihat di lewat put lewat tadi itu kakinya begagah-begagah aja nih ya. Iya. Bukan, ada Sally satu tadi kakinya buka. Ya, Sally itu nanti kita fitting. Coba kita tanyain dia mau nggak kita fitting. Oke, bye bye. Mas, mau di fitting gratis nggak? Pemberuncing ya? Ya, nah tunggu ya. Ayo jalan. Sudah pernah tahu RTC sebelumnya? Sudah pernah. Wah, berharap untuk ini bisa dapat fitting gratis ini ya. Oke, Anda beruntung Mas hari ini. Jadi teman-teman, dengan Mas Teguh, udah lama Mas sepedanya? Lumayan, 2 bulanan. 2 bulan, berarti benar-benar ini termasuk newbie ya? Iya, dalam sepeda. Kok sudah tahu RTC? Biasanya sering lihat di story-story ya. Di story? Story fotografer gitu. Oh gitu ya? Saya kepoin. Dikepoin ya? Iya. Memang kan juga pernah live juga sih. Oh gitu ya? Oke, thank you Mas. Yuk kita coba langsung ya. Iya. Jenengan naik aja. Ini sebenarnya lama nggak sih Pak? Nggak apa-apa. Iya. Naik aja. Cemen naik, coba naik. Saya pegangin posisi kakinya. Nggak. Pedalingnya. Kan ada mata kaki. Iya. Mata kakinya lurusin sama ini ya. Oh iya. Oke, satunya juga. Oke, tahan. Yuk Jan, cek Jan. Maju sedikit, oke. Tumitnya turun habis. Ketinggian Jan. Tinggian ya. Oke, turun dulu. Turun 3 cm atau 2 cm Jan. Jadi ketinggian ya? Iya, betul. Coba lagi, yuk naik pedalingnya, jangan lupa
Dah, cek dulu. Nah, ini lebih nyaman. Lemas saja. Oke, satunya. Satunya juga posisi kakinya jangan sampai lupa, Mas. Mata. Coba posisi duduknya nggak ada kendala, nggak ada sakit. Nggak ada sakit ya. Oke, kalau goes itu posturnya nanti, sorry ya. Kalau bisa kan ini kan posisi setir kan jenengan pasti lebih tinggi sedikit. Iya kan? Nah, kalau bisa goesnya itu jangan dijinjitin gini. Oh, gitu, okay. Jangan disendokin. Ya. Jadi kita goesnya cuman kayak ngeset gini doang. Lihat nih, tumit saya cuma seberapa naiknya? Sedikit toh? Iya. Cuma jinjit sedikit toh? Tarik ini. Tarik ini. Tarik. Terus kalau kakinya jenengan yang kanan kan cenderung buka gini. Iya. Nah, coba sepatunya diginiin. Oh, ada di. Ya, yang kanan ya. Iya. Ayo coba gue sambil jalan. Iya. Saya lihat. Ini oke, jalan, kita ya? Coba. Ya, muter lagi. Nah, kakinya diputar sedikit Mas ke dalam, Mas. Iya. Ini. Lututnya diputar ke dalam. Oh, gimana? Lututnya ditutup ke dalam. Oh, gini. Nah. Enteng enggak rasanya? Hah? Iya. Daripada sebelumnya lebih enteng ya? Biasanya saya kendala ke ini, daerah punggung. Punggung ya? Iya, capek. Terus lebih capek soalnya capek. Narik gini loh. Sebelumnya jinjit-jinjit toh. Ini sekarang lebih los toh? Jelas ya. Nah, tinggal lepasin aja lebih rileks ya kan? Jadi enggak boleh ngangkang ini ya. Nggak boleh, coba diputer kakinya. Yang kanan terutama, masih ngangkang. Gini ya? Jadi ini loh, kaki saya kan gini, puter gini. Nah, masuk nggak? Sip. Udah tahu kita. Udah sering kepoin Instagram dan YouTube kita. Nonton live IG-nya kita juga. Wah, luar biasa. Thank you loh, teman-teman. Para... bukan fans ya, para antusias. Iya benar, itu kata yang paling tepat. Para itu. Antusias RTC. Piye Mas Teguh? Lebih rileks. Lebih rileks ya? Iya. Terus, apa lagi yang dirasain? Karena jarak apa sadel sama kaki itu kan nggak berapa jauh. Jauh ya. Jadi kayaknya lebih kencang. Rasanya di sini ya, paha. Iya. Kemengnya di atas ini kan, bukan di dengkul kan? Good. Kalau sebelumnya kan sering sakit di sini ya? Iya, iya. Nah, itu pindah apa? Karena ketarik. Jadi ke posisinya kita narik banget. Makanya terjadi yang namanya ototnya, scuff-nya sama hamstring-nya terasa tertarik. Nah, kalau sudah pas gini mancalnya jadi lebih rileks. Iya. Iya kan? Terus turun pun kakinya lebih nyaman, enggak sakit semua. Gimana, Mas? Kesan pesannya dari untuk RTC? Untuk RTC maju terus ya. Bisa banyak membantu para cycling-cycling untuk lebih nyaman dalam. Siap. Siap. Kita juga ada fitting yang berbayar juga di RTC Bike. Murah Mas, kita termurah se-Indonesia Raya. 500 ribu. Masih ya, diskon. Saya seling apa ngepoin. Ngepoin ya. Dan kalau nanti bisa beli RB. Oke. Kita juga bisa, kalau Masnya sudah ada dana mau nyari-nyari RB, kita juga bisa bantu Mas. Ada free fittingnya juga. Jadi RB-nya bisa milih, nggak harus yang mahal, tapi yang penting sampean bisa bersepedanya happy, nyaman, tanpa sakit. Masih MTB sama ini dulu. Iya, nggak apa-apa. Nanti MTB-nya bisa disamain ya Mas tingginya. Tingginya bisa samain, kurang lebihnya bisa disamain jaraknya supaya sampean juga lebih nyaman. Oke, thank you Mas. Sudah mau di fitting RTC. Oke, welcome to RTC. Less effort, more power. Oke, terima kasih. Ada Minion, ada Sally yang sudah kita fitting semua dan dua-duanya super happy. Thank you ya teman-teman yang sudah antusias. Sekarang saatnya anak kemarin pamit, juga kameramennya Joshua Napit pamit. Oke, sampai ketemu fake fitting minggu depan dan cukup berkata iya ketika kita ajak untuk kita fitting. Bye bye. Aku ingin melamun, memikirkan sesuatu, fokus terhadap sesuatu, melihat masa depan, dan ya gini-gini aja. Sudahlah, bye-bye teman-teman, Tuhan memberkati.